Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini kita lanjutkan ya acara untuk mencari Ocean Sunfish. Dia hanya bisa didapatkan pada malam hari guys ya. Dan video sebelumnya gue gagal karena ternyata tadi itu masih sore ya nih. Oke, Sunfish, let's go. I'm gonna hunt you down menggunakan Epic bait dan standard bait. Dan kali teman-teman sih menyarankan memakai epic bait guys, tapi gua limited guys stoknya. Oke, kita langsung saja ke Alaska ya menggunakan epic bait dan standard bait untuk mencari ocean sunfish di spot UFO. Alright, gua menggunakan carbon rod saja. Tapi sepertinya teman-teman menyarankan menggunakan monster rod, tapi sama aja guys kayaknya. Ikan-ikan di Alaska semua sama tarikannya ya. Mudah-mudahan tidak di upgrade menjadi bergerak-gerak guys ya. Alright, let's go. We find the location of the ocean sunfish. Kita menuju ke pojok kiri bawah dan menemukan spot UFO ini guys. Right. Di sini kita cast and reel, enggak lah. Kalau cast and reel sampai gigi tumbuh pun enggak bakalan dapet, guys. Kita memakai yang gratis-gratis dulu, guys. Oke, kalau habis ini 20 standard bait, gua enggak ketemu dengan nying. Yang pertama udah zonk, guys. Hey, wait. Oke, lanjut yang kedua guys ya. Kita lakukan dengan cepat saja. Kalau zonk ya zonk aja guys ya. Right. Oke, ada bayangan yang muncul. Sekarang gua nggak langsung lempar. What the heck? Hampir aja nih. Ini ikan pertama gua. Goblok. Ngapain gua pencet guys? Anjing. Gua terburu-buru mulu ya. Lemparnya jauh pula. Oke, kita coba ya guys. Sabar. Right. Not yet. Not yet guys. Ah, ikan biasa doang. It's just a normal fish. Common fish. Oke. Wow. New record. Schoolfish gua record baru guys. Oke, gua langsung lempar aja lah. Come on. Oke, ada bayangan kecil ternyata. Alright. Come on fish lagi ya. Big mouth schoolpin. Ada bayangan kraken di bawah guys. Kita lempar di pojok kiri. Pojok kiri lagi. Pojok lampu maunya gue bilang ya. Oke, zonk guys. Kita lempar pojok kanan lampu. Oke, ada yang makan ini tapi bukan bayangan. Right. Not yet. Not yet. Nice. Got it. Gua masih mempunyai temporary luck di sini. Alah. Oke, bintang 3 lumayan. Kita lanjut, guys. Right, ada bayangan. Oh, langsung anjing, kaget gua. Oke. Okay. Ikan common apa lagi nih? Dolly Warden. Tampung dulu, guys. Mancing cepat ini ya. Zonk, guys. Oke, okay, kita kasih ini yang di atas. Kita cari XP aja. Right. Not yet.
Not yet, hampir gua pencet. Alright, kan biasa aja. Ocean sunfish fish, sunfish fish, sunfish. Ocean sunfish, please come to me. Datanglah, datanglah. Blok. Udah kayak bocil. Datanglah, datanglah, guys. Oke, ini besar, guys, bayangannya, guys. Mencurigakan. Mudah-mudahan ini ya. Biasanya halibut sih kalau nggak pakai Pacific. Pacific. Kalau nggak pakai epic bait dapatnya halibut terus biasanya, guys. Mudah-mudahan kali ini enggak ya. Anjing, lewat mulu gua. Wey, gua nggak bisa ngereel, goblok. Goblok kali, guys. Ngereel gini doang nggak bisa gua. Oke, bisa. Sabar aja. Dikit lagi. Kan bener, guys. Biasanya kalau kita nggak pakai Pacific, Pacific lagi gue bilang, nggak pakai anjing, malah gue lempar itu bayangan, bikin nafsu juga. Kalau nggak pakai epic bait, dapatnya mentok halibut, guys, biasanya. Kan zong dia. Oke, gue lempar lagi. Chance-nya kecil banget. Wanyi, ada bayangan creature atau sampah ini. Males sekali gue nangkep sampah, guys. Biarlah. Mungkin juga creature yang gue belum punya dapat dari sini. Right. Oke. Alah, kecil itu, guys. Siapa tahu ini ocean sunfish-nya, guys. Kalau bayangannya kecil, nggak mungkin dia ya. Oke. Got. Gak cocok gue, gue gak cocok mancing sebenarnya, guys. Gue napsuan kali nampol ikannya. Come on. Oke, zong anjing. Kita buru-buru sekali ini mancingnya, guys, ya. Standar baitnya kebanyakan zong ini sepertinya. Kita ladenin aja, guys. Kalau zong kita push lagi sampai dapat. Aduh, ini bayangannya kecil sekali, guys. Kayaknya nggak mungkin. Ikan rare kan, bener. Oke. Tinggal 6 biji. Gua mencetnya di luar. Kan zong lagi, nggak ada pergerakan bayangan yang benar-benar ini. Vanimo di sini ya. Oke, tersisa 5 bait. Lah, kan kecil, guys. So, kayak salmon lagi. Bag gua udah penuh. Right. Zong, guys. Oke, let's go. Sisa 2 standar bait. Gila. Gak keluar-keluar bayangannya ya. Apa gua terlalu cepat, guys, melakukannya ya. What the heck?
Emang harus lempar jauh guys ya, biar bayangannya keluar aja. Nggak keluar juga. Kenapa ini standar bednya rusak guys semua guys? Basi kayaknya guys. Inilah. Oke, ada satu ikan. Siapa tahu ini ocean sunfish. Pacific ocean sunfish. Gua pencet. Goblok. Oke, kita gunakan epic baitnya. Ini cuma ada 5 biji lagi. Gua orangnya ngawur guys kalau make bait-bait kayak gini. Grogian gua guys. Gimana dong? Oke, gas aja guys ya. Right. Dolly Varden, kita buang. Oke, epic bait pertama guys. Langsung kita taruh di atasnya. Perhatikan. Jangan-jangan bayangan itu guys yang merupakan ikan yang disaman oleh epic bait ini. Kayaknya ikan itu tadi guys yang disaman guys. Goblok lah. Apa game gua error ya? Gua reload kali dulu guys. Gak ada ini. Epic bait jadi hanya mitos ya. Empat jam gua ini anjing. Right. Okay, please. Come on, ocean sunfish. Guys, gak ada pergerakan sama sekali, guys. What the heck? Gimana ini? Udah zonk gua dua. Coba gua tangkap ini. Hilang juga nih. Apa spot gua yang salah? Enggak sih. Ini emang spotnya kayak gini. Dulu gua dapetnya di sini, guys. Oke, yang ketiga. Tenang. Anjing lah. Oke, ada pergerakan. Alright, semoga ini guys. Biar gak rugi gua. Fokus, fokus. Sabar. Anjing lewat mulu gua. Mencetinnya. Nafsu kali ngehold mulu, guys. Right, dikit lagi. Goblok, Spanish Kid guys. Anjing lah. What the heck. Tinggal 2 biji nih. Kita lempar di tempat yang tadi ya. What the heck. Oke, dimakan langsung guys. Oke.
now. What the fuck guys, anjing lah. Habis guys, tinggal satu anjing. It's a prank guys, anjing lah, dapatnya yang kayak gini doang. Gua mau buang ini. Oke, yang terakhir guys. Jangan-jangan ini guys dia. Pacific Ocean Sunfish. Right? Not yet. What the? Gua ngawur sekali guys mencetnya guys. Come on dude. Cupu-cupunya keluar ini. Alah. Goodbye sockeye salmon. Okay, the last bait. Kalau nggak dapat ini ya udin lah guys ya. Berarti nggak jodoh gua sama ocean sunfish. Right. Makan dong. Come on. Waduh. Zong lagi guys ini. Gak recommended sekali untuk dibeli guys ya. Pacific. Bukan Pacificnya. Epic baitnya guys. Jadi balik lagi ke hoki kita masing-masing ternyata guys ya. Oke, apa ini? Halo. What the heck? Patah nih. Oke, jadi mungkin saran gua untuk kalian yang niat mencari ocean sunfish ini guys ya. Kita cek aja lagi sekali ini. Gua gak niat lagi nyarinya, guys. Soalnya perlu epic bait ocean sunfish ini guys. Kalau kalian mau cari ini ya, berbekalah banyak-banyak epic bait dan kalian nongkrong aja di sana sambil ngopi lah sampai kalian menemukan ocean sunfish itu. Hanya pada malam hari guys ya untuk mendapatkan ikan ini, dan mudah-mudahan kalian dapat. Kita jual dulu ini, balik dulu ke Alaska. Kok Alaska nih? Marina Bay, where is the harbor? Ini dia guys. Oke, nggak dapat nih. What the heck? Let's go. Now kita jual. Seringan dapat yang lain daripada yang rare yang gua cari guys. Dapat halibut yang paling gampang di situ guys sebenarnya guys. Spinach skate. Big sculpin harganya jadi seginian ya. Kenapa turun banget anjing? Jadi harga ikan tidak berarti bintang 3 ini kayaknya. Gua dapat coalfish bintang 3 tapi harganya enggak nyampe 100 koin. Dulu bintang 1 aja guys bisa 100 koin, enggak lah ya. 98 koin bintang 1 guys, ini bintang 3 86 koin. Dulu bintang 2 udah 100 koin guys. Anjing lah ini juga. Halibut 84 koin. Hancur lebur dunia perikanan guys. Bangkrut ikan-ikannya, murah sekali. Oke, kita jual. Alright, mungkin itu aja guys ya untuk video kali ini. Jadi bagi kalian yang ingin mendapatkan ocean sunfish ini, kalian tinggal membeli epic bait sebanyak yang kalian bisa dan kalian spam aja di UFO spot itu guys, dan kalian pastilah mendapatkan ocean sunfish ini kalau kalian sudah hoki guys ya. Alright, mungkin itu aja guys untuk video kali ini, dan thank you for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe, and see you guys in the next video. Bye and have a good game. See you guys. Sebenarnya gua udah berusaha berkali-kali guys bikin video ini tapi gagal mulu guys menggunakan standar bait. Jadi ini final gua menggunakan epic bait ya, cuma 5 biji sih tapi hasilnya seperti itu, seperti yang kalian lihat. Jadi kalau kalian hoki pasti kalian dapat. Bye guys.